Ananto Pratama MD. Vaksin. Diperuntukkannya kepada siapa, pemerintah sudah melakukan screening siapa yang bisa, siapa yang belum. Nah untuk tahap pertama ini tenaga kesehatan alhamdulillah berjalan lancar. Kami targetkan dalam seminggu ke depan seluruh tenaga kesehatan di Persada Hospital sudah tervaksin semua. Jadi setiap hari ini sudah mungkin hari ini sekitar 60-an, jadi sampai seminggu ke depan sekitar 700 orang sudah tervaksin. Yang pertama memang harus tenaga kesehatan dulu karena mereka adalah yang sehari-hari merawat COVID. Juga dengan nantinya setelah 2 minggu setelah hari vaksinasi pertama, mudah-mudahan tenaga kesehatan terlindungi ya, sehingga bisa merawat karena ini masih prosesnya masih cukup panjang untuk merawat COVID ini, sehingga paling tidak tenaga kesehatan terlindungi sehingga bisa merawat dengan baik. Namun kita mengingatkan masyarakat bahwa setelah divaksin pun tetap harus menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menghindari kerumunan. Ya itu tetap kita anjurkan karena COVID ini belum bisa langsung teratasi hanya dengan vaksinasi, masih butuh waktu. Namun adanya vaksin ini adalah suatu terobosan besar ya, karena paling tidak akan mengurangi angka kesakitan dan kematian yang sampai saat ini di Indonesia sudah cukup. 60% kalah sama 90%, percayalah kepada para ahli bahwa efektivitas 60% itu cukup untuk memberikan perlindungan. Tapi perlindungannya tentu 2 kali ya, setelah ini dan 2 minggu. Mereka yang divaksin adalah lebih yang belum terpapar. Ya. Dan mudah-mudahan yang sudah terpapar ini mudah-mudahan sudah memiliki antibodi ya, sehingga mudah-mudahan walaupun ada beberapa kasus reinfeksi atau infeksi ulang, tapi sebagian besar adalah tidak terinfeksi.